Ya, selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung ya. Jadi bisa dilihat untuk saat ini pengamanan di Stadion Sijalak Harupat sudah mulai ditingkatkan ya. Jadi ini berdasarkan rencana atau berdasarkan informasi. Jadi rencananya nantinya akan ada dari Presiden RI ya, yang nantinya akan datang ke Stadion Sijalak Harupat untuk membuka nanti turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Dan untuk saat ini sejumlah petugas keamanan, mulai dari yang terdiri dari kepolisian dan TNI, ini ada di sini ya. Dan untuk saat ini memang penjagaan ini sedikit ketat. Dan untuk para boboto juga ini sudah mulai berdatangan ya, memasuki area Stadion Sijalak Harupat. Dan untuk boboto yang nantinya akan waktu berencana ke Stadion Sijalak Harupat ini, jangan lupa untuk menukarkan e-vouchernya terlebih dahulu, karena memang nantinya akan ditukarkan dengan gelang penanda yang nantinya bisa digunakan untuk memasuki area Stadion Sijalak Harupat ya, untuk melihat atau menyaksikan pertandingan Persi Bandung melawan PSM Makassar ya untuk saat ini. Jadi berdasarkan informasi juga, ini dijadwalkan untuk saat ini di hari perdana atau di partai pembuka ini akan ada pertandingan dari Persi Bandung melawan PSM Makassar, dan nanti dilanjut PSIS Solo maksudnya melawan Borneo FC ya. Dan untuk saat ini lalu lintas ini terpantau lancar ya. Dan para boboto juga ini sudah mulai terlihat berbondong-bondong akan memasuki ke gerbang utama ya nantinya. Di sana akan masuknya, pintu masuknya. Dan untuk para pemain sendiri atau bus dari pemain ini terpantau sudah masuk ya tadi ya, bersamaan dengan lawannya itu PSM Makassar ya. Nah ini juga giant flag dari tim Persib sudah mulai datang ya. Oki Saputra Angger Mang ah bakal di doubling di daerah tertentu mah senang. DM jam sabara mainnya jam 15.30 ya. Persib Angger bakal di doubling. Di doubling naon? Oki senang. Oki Saputra doubling. Kernula Lajo di Imah-Mah. Nah, ini juga giant flag yang dibawa oleh para supporter juga sudah mulai dibawa ya, terlihat di sini. Untuk cuaca ini sedikit panas, cerah ya alhamdulillah, semoga saja cerah terus untuk saat ini. Diacak. Oh iya. Non ngarana teh. Jadi pindah saruran. Kata apa ya untuk dinonton di rumah atau tidak mah ya. Eva Silva seremoninya mulai belum mang? Belum ya. Belum mulai. Karena memang untuk seremoni sendiri itu nanti jam 15.00 atau jam 3 malam. Jam 3 sore maksudnya. Jadi belum mulai, dan juga dari presiden juga ini belum tiba, baru para menteri aja yang datang ke sini. Paketan tuh bos, medi doubling mah. Nih, nah ini apa dari pejabat ya sudah mulai datang. Ini nggak tahu dari mana. Loba Nula Lajo, untuk saat ini banyak ya boboto yang sudah mulai gabung ke sini. Kagok mang euy di paketan oge. Oh, sekarang tuh ada ini untuk siaran di TV itu ada apa namanya teh? Ada paket-paketan. Oh, saya baru tahu nih. Makanya tadi rada tekonek. Oh. Ya wayahna we nya untuk saat ini. Nanti we liganya itu nonton liga aja lah nanti.
kalau yang nggak bisa nonton Piala Presiden. Nah, Piala Presiden menurut Bojan Hodak juga bukan sebagai turnamen yang diutamakan ya, melainkan sebagai uji coba, jadi tidak akan berpengaruh apa-apa. Banyak yang nonton untuk saat ini, sudah mulai banyak ya, tapi untuk informasi berapa tiket yang terjual ini masih belum bisa dipublikasikan oleh PT Persib atau selaku tuan rumahnya juga, ini masih belum membocorkan. Tapi kemungkinan banyak ya, karena memang tadi sejak tadi zuhur sudah mulai banyak bobotoh yang datang. Hanya emang tadi kagok anger ari nu resep mah atuh hayang ningali nya sok atuh rada dipaketkeun nya da paling sabaraha sih, paling sabaraha eta paketna, paling goceng paket goceng meureun paling banter 100 meureun nya. Acan main mang, acan main ya untuk saat ini. Jadi kita nunggu para pejabat yang datang sini, walaupun memang saat ini cuaca panas. Ya paling kita akhiri aja ya live-nya, nanti kita akan live lagi di suasana yang berbeda. Saya di Ramadan Pratama melaporkan di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.